Wah, kamar pengantin baru. Maaf. Kalau begitu. Perut keroncongan, kriuk kriuk kriuk. Hidung pun sudah berbunyi kriang kriang kriang. Bibir pun sudah kelaparan, krung krung krung. Hidung pun sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV. Hari ini saya berada di suatu tempat. Ini sebuah komplek perumahan yang bagus gitu ya. Dan tujuan saya kesini, saya mau mencari seseorang yang bisa mempunyai keahlian mengarang lagu. Karena dalam waktu dekat saya rencana akan mengeluarkan single terbaru saya. Tapi saya belum dapat lagu yang bagus. Makanya saya dengar informasi dari informan-informan dari detektif Taulani TV. Di sini ada seekor makhluk yang mempunyai keahlian bisa menciptakan lagu dengan bagus. Tapi saya belum tahu rumahnya di mana. Saya udah sampai lokasinya, cuman nomornya kok di sini kacak ya. Mas. Apa ini ya? Tapi ini nih, bukan. Ah, coba sebentar, saya mau tanya. Ini dia rumahnya nih. Maaf Pak, permisi. Saya mau mencari rumah sahabat saya. Namanya Ebel. Ah. Apa betul di sini rumahnya? Ah. Ah, maaf, Mas. Ini Pangeran Kodok. Sebenarnya saya adalah. Sebentar. Deng deng, surprise. Ini Haji kan? Ya, Ebel kan? Doke, Haji. Makasih Haji. Kaget saya pikir. Wah, saya ada di mana? Apakah saya ada di Dufan atau di mana gitu? Ini Pak Haji sudah datang di rumah saya nih, Pak Haji. Kenapa pakai dandan kayak begini nih? Ini sebenarnya saya sengaja. Ini bukan. Apa ini? Ini power kuning. Haji. Saya takut loh, saya pikir tadi ada apa di begini. Saya selalu menjaga Pak Haji, ibaratnya takutnya ada orang gimana saya pahlawan di depan Pak Haji. Oke. Saya juga bawa Presiden Jamaika Pak Haji. Waduh, namanya siapa ini? Saya nama kamu? PNJ, Pak. Hah? PNJ. PNJ apa tuh? Tentara Nasional Jamaika. Wah, tentara. Udah masuknya ya. Udah masuk premnya ya. Udah dulu ya. Dia nitip masuk prem. Nitip masuk prem. Lumayan lah. Lama-lama ntar juga jadi terkenal. Kayak Tono kan sekarang tuh jadi terkenal. Bener lagi. Pelan-pelan aja dulu. Masuk dikit-dikit. Iya, Pak Haji. Lama-lama ngeselin. Dia, Pak Haji. Asisten paling ngeselin, Pak Haji tuh. Iya. Ben, ini rumah lu, Ben. Ini rumah saya, Pak Haji. Luar biasa, Pak Haji. Alhamdulillah. Kadarnya, Pak Haji, ya kan, Pak Haji? Saya nggak nyangka loh, seorang Ebel tuh alhamdulillah sekarang bisa sukses karirnya, perlahan-lahan mulai melesat gitu. Makasih Pak Haji. Saya tahu banget kan Ebel dulu awal-awal tuh, dulu pernah kita, ini cerita sedikit ya. Iya Pak Haji. Kenapa Pak Haji, sedih? Ceritanya sedih banget ya Pak Haji. Laper Bel, gue Bel. Kan saya udah mempersiapkan makanan juga sini Pak Haji. Baik, udah siapin makanan. Saya udah nyiapin makanan juga Pak Haji. Paling beda Pak Haji, datang ke Regen cuma makan bareng-bareng di piring. Apa Regen? Cuma jauh-jauh datang saya cuma disiapin piring doang. Ya, apa? Di sini saya mempersiapkan Pak Haji. Bayangin dia Pak Haji, nanti Pak Haji makan piring ya Pak Haji ya. Makan isinya dong. Makan ini isinya Pak Haji. Berbeda ya Pak Haji ya. Berbeda banget, luar biasa. Terima kasih ya ini. Apa namanya, penyambutannya luar biasa belakang NC Ebel nih. Terima kasih Pak Haji. Cerita-cerita soal dikit. Siapa Haji? Dulu kan saya kenal Ebel itu waktu, ingat gak acara dulu? Santuykan santuy. Aja. Santuy. Bener Pak Haji. Santuy malam. Bener Pak Haji. Yang gua sama Sule. Sama Pak Haji Sule. Itu Ebel baru-baru mulai masuk jadi bintang tamu. Iya Pak Haji. Yang kobra-kobra gitu kan. Bener Pak Haji. Dari situ saya udah mulai ngakak-ngakak tuh. Karena ngeliat Ebel, ini orang lucu banget gitu kan. Terus, cuman saya pikir kan, ini kobra-kobra gini, apa nih orang siluman atau apa gitu kan. Manusia atau bukan, saya bilang gitu waktu itu. Sebenarnya sekarang ini bukan kobra, Pak Haji. Kamu siapa? Aduh, saya takut bakal ngeluarin, takut gak apa-apa. Ini, Pak Haji. Gak apa-apa, kan saya perlu tahu. Tenang, gak ada yang tahu kok. Kamu siapa sebenarnya? Saya jangkrik tadi. Maaf, Pak Haji. Sejak itulah dia mulai pelan-pelan, akhirnya ikut Vindes ya? Iya, Pak Haji. Wah, di situ mulai sesat langsung. Tapi emang Ebel ini orangnya apa adanya, natural aja gitu loh. Jadi seneng orang-orang sama dia tuh. Bel, siapa sih? Berapa tahun Abel udah di mana?
Oke, kita langsung lanjut aja ke yang lain ya. Saya kepikiran nanti sampai tidur, Pak Ji. Berapa tahun apa aja, Pak Ji? Sama di entertain, Pak Ji. Iya, maksudnya memulai karir di ini gitu. Saya baru, Pak Ji. Saya tuh berkarir di stand up dulu, Pak Ji. Awalnya di stand up. Dari stand up dulu, habis itu dari stand up saya 2018 saya juara stand up, Pak Ji. Juara stand up? Iya, kompetisi TV Indosiar, Pak Ji. Wush, juara 3 saya, Pak Ji. Di situ, habis itu dari situ saya baru lagi balik lagi jual koran, Pak Ji. Jual koran lagi. Industri keras banget, Pak Ji. Iya, iya. Belum dapat peluang ke gimana. Paling job-job sedikit-sedikit, Pak Ji. 2000 pokoknya perjalanan saya baru dapat tuh 2022. Baru akhirnya diangkat Pak Vincent Padesta. Padesta ya. Vincent Desta berjasa banget kalau begitu. Tapi memang Abel tuh. Tapi lu kenapa memilih nama Kobra sih? Kenapa enggak milih nama atau apa gitu? Nah, kan Abel kan lucu tuh, ada bel-belnya belakangnya. Ini soalnya orang-orang nggak ada yang tahu kenapa dinamakan Kobra. Jadi Kobra itu, Pak Haji, dulu saya pernah tinggal di kosan yang harganya 75.000, Pak Haji. Oke. Itu 2007, Pak Haji. Sampai 2018, Pak Haji, naik kosan itu jadi 300.000. Dan setiap tahunnya itu kosan itu banjir mulu, Pak Haji. Selalu ada hewan-hewan, Pak Haji. Banyak tuh binatang-binatang. Termasuk ular kobra. Ular kobra. Itu datang terus masuk. Kok lo bisa betah sih selama berapa tahun gitu? Apa karena murah sewa? Bukan masalah itu, karena saya masih terpuruk di situ, Pak Haji. Terpuruk dan masih yang kayak gimana ya, nyari keuangan susah, akhirnya ngekos di situ. Kobra itu kenapa saya namakan kobra? Ya setiap ular itu selalu ada gitu. Kalau tiap banjir tuh selalu ada dan nongol mulu. Itu mulu dan ada tanda merah di sini, Pak Haji. Kepatok kobra. Bukan, kecupan bibir saya, Pak Haji. Nah, kobra, makanya akhirnya saya namakanlah nama saya ini Abel. Ini kayaknya kobra ini jadi apa jangan-jangan ini sebuah sign, sebuah tanda bahwa ini akan menjadi sebuah kesuksesan buat. Bener, Pak Haji. Itu namanya lo yang bikin sendiri. Kobra sendiri, Pak Haji. Iya. Kobra sendiri apa Ebel sendiri? Ebel sendiri. Ebel sendiri. Bareng Kobra. Bareng Kobra, Pak Haji. Akhirnya jadi, situ ada beatnya, saya punya materi dulu tuh. Oh, gitu. Dari situlah ya. Dari situ saya bikin beat materi ini gimana ya biar ada kobranya ini ke saya. Nah, makanya gitu. Akhirnya makanya ini pemirsa. Jadi segala sesuatu itu jangan kita anggap jelek. Benar. Kobra itu kan memang tersandarnya ganas apa sih? Seram aja. Seram. Tapi ternyata di situ ada hikmah. Hikmah dengan nama ini. Dengan nama. Tuh. Dia mulai masuk menjadi kobra karena terinspirasi dari kobra tersebut. Benar, Pak Haji. Sekarang di rumah ini ada kobra? Enggak ada. Enggak ada, Pak Haji. Enggak ada ya. Enggak ada, Pak Haji. Tapi di sini ada burung hantu. Wah. Di mana dia? Coba sini, Pak. Ya, sini. Ah, saya udah mempersiapkan, Pak Haji. Mana enggak ada? Es. Itu kosong. Masa Pak Haji enggak ngelihat sih? Enggak ngelihat sih. Aduh. Mana? Bel, lu jangan macam-macam, Bel. Lu kan berubah lagi. Gua enggak ada burungnya kok. Enggak ada burungnya, Pak Haji. Maaf, Pak Haji. Saya beli-beli bahan, Pak Haji. Mohon maaf. Oh, karena namanya burung hantu. Karena makanya tidak terlihat. Enggak terlihat. Ya. Ah, kalau begitu. Benar juga. Inilah. Tidak ada, Pak Haji. Kenapa Haji? Kan enggak ada, Pak Haji. Kan enggak ada, Pak Haji. Haji lu banget. Motor cakep banget. Haji, Pak Haji, ya, Pak Haji. Gila, motor baru nih. Iya, Pak Haji. Baru. Masih Indrayen. Platnya masih plat putih tuh. Putih, Pak Haji. Plat putih. Keren lagi motor ini, terbaru ini. Bener, ya, lu, Bel. Punya saya, Pak Haji. Ini tahu enggak, Pak Haji? Kenapa, ini tuh saya dari hasil syuting, Pak Haji. Alhamdulillah. Syuting waktu itu 1 bulan, pindes, acara sahur dan buka. Saya dapat lebih uangnya, akhirnya saya beli ini, Pak Haji. Masya Allah, berkah ya, pindes ya. Bisa bikin Ebel jadi punya motor. Kasih, Pak Haji. Istri mengizinkan beli ini? Istri mengizinkan. Karena kata saya, dari dulu saya pengen banget punya motor Vespa, Pak Haji. Tuh. Jadi jangan lupa, di balik suami yang sukses, di situ ada seorang istri yang selalu mensupport. Benar, Pak Ji. Dan isi menyisipkan segala macam. Wah, ini mobil. Motor, bukan mobil ini? Iya, motor, Pak Ji. Masya Allah. Sini, Pak Ji. Warnanya hijau, kobra ya. Sini, udah pernah dipakai? Belum, Pak Ji. Wah, paling muter-muter sini-sini doang, Pak Ji. Oh. Paling keluar sedikit-sedikit. Wah, kilometernya masih lihat tuh. Kosong, nggak ada. Kilometernya kosong, lihat tuh. Bukan hanya motor, guys. Di samping saya ini ada mobil putih punya lu juga, Pak. Ya, Pak Haji. Aduh, gua seneng banget lihat temen gua sukses. Biar menjadi inspirasi buat semua yang nonton. Bayangin Ebel itu datang ke Jakarta bener-bener nol banget pengalamannya ya. Enggak bawa modal apa-apa, cuma bawa diri doang, tapi berkat kegigihan dan kejujurannya beliau ini sehingga akhirnya mendapatkan hasil seperti ini. Jadi contoh. Ini bukan mobil. Ini mobil kedua saya sebenarnya, Pak Haji. Mobil pertama? Jadi mobil pertama saya sama istri tuh saya jual, Pak Haji. Oh. Nah, saya waktu itu ada lagi tenis tuh, Pak Haji. Dapat rezeki juga dari endosan, dari apa segala macam, Pak Haji.
akhirnya dikumpulkan. Saya ngomong sama istri, bisa beli mobil kayak mobil baru yang agak gedean. Boleh, tapi mobil yang satu ini dijual. Akhirnya saya beli yang kini, bagus. Masya Allah. Tadinya mobil yang pertama saya itu, sekarang kalau misalkan orangnya masih di telepon aktif, saya mau beli lagi tuh, Pak Haji. Iya, kayak si Marcel tuh mobil pertamanya nggak dijual-jual sama dia. Saya nyesal juga tuh, Pak Haji. Ada di mana sekarang? Iya, di telepon tuh nggak aktif, Pak Haji. Oh. Gimana kalau Pak Haji teleponin dulu deh? Tapi kan nggak aktif. Juga, sama Pak Haji. Juga berarti. Iya juga. Ini mobil, mobil kedua saya, Pak Haji. Ini mobil keren banget. Keren, Pak Haji. Ini benar-benar baru datang deh. Enggak, udah hampir 5 bulan, Pak Haji. 5 bulan. 6 bulan. Ih, 6 bulan, Pak Haji. Banget. Emang bisa nyetir mobil? Bisa udah setahun, Pak Haji. Akhirnya belajar mobil. Iya, belajar mobil, diajarin istri. Istri malah udah bisa duluan. Udah bisa duluan. Saya diajarin istri naik mobil, Pak Haji. Aduh, keren banget ya. Iya, Pak Haji. Nanti ngomong-ngomong, Bel. Boleh, Pak Haji. Aku pengen kenalan sama istrinya dong. Boleh enggak? Malu, Pak Haji. Enggak apa-apa. Kan kenalan aja biar tahu kan. Gampang, Pak Haji. Iya enggak? Oke, boleh gampang. Boleh lah, biar nonton juga kenal siapa sih orang di balik kesuksesan Ebel. Dia tuh malu, Pak Haji, enggak mau, Pak Haji, kadang. Enggak apa-apa, bentar aja. Ya udah nanti. Kalau dia mau, Pak Haji. Mana sih? Nyonya mana sih? Ada. Mi. Tunggu dulu, Pak Haji. Mami lagi makan, Mami lagi makan. Lagi. Bentar, Bel. Ini bukanya mana yang belakang? Sini, Pak Haji, mau, Pak Haji. Nah, di sini, Pak Haji. Oh, di sini. Nah, Pak Haji. Ini, Pak Haji. Keren banget, guys. Bayangin. Iya, Pak Haji. Dapat ini nih, es joli-joli nih. Bukan, Pak Haji. Itu buat madu bulu, Pak Haji. Buat bulu. Iya, madu bulu. Tapi rasanya enak juga sih. Aduh, keren banget. Terima kasih banyak, Pak Haji. Bel, ini kan Ebel udah punya mobil, udah punya motor, udah punya rumah. Iya. Apa sih yang belum, yang kepengen, yang belum kesampaian? Saya mau umroh, Pak Haji, sama istri, Pak Haji, bulan itu Desember, Pak Haji. Udah daftar? Iya, udah daftar, Pak Haji. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Pak Haji. Semoga. Di dalam rumah ada yang, apa yang belum ada nggak? Pak Haji bisa masuk dulu deh. Oke, kita lihat dulu ke dalam ya. Gimana? Ya, siapa tahu mungkin kalau ada yang kurang-kurang saya bisa tambahin gitu. Serius, Pak Haji? Iya. Kita lihat dulu ke dalam tapi ya. Pak Haji, makasih beneran. Saya pengen makan, tapi nanti aja makannya. Enak banget kayak makannya nih. Iya, Pak Haji. Haji. Ini istri Ebel nih. Itu cantik banget loh, luar biasa loh. Masya Allah tuh. Cantik. Ebel pinter banget sih cari bini. Iya, Pak Haji. Dia doang yang salah satu tertipu buat saya. Kabur dia. Padahal pengen tahu loh, istri Ebel cantik loh. Iya, makasih, Pak Haji. Kan saya juga bingung kok dia tiba-tiba mau sama saya. Karena mungkin karena pengaruh kobra lu tadi. Bener, tadi, Pak Haji. Racun sekali masuk. Cinta kepada istri sayangku, kepada istri jangan dicuekin, jangan didiemin, dan jangan tidak diperhatikan. Istri ku sayang, istri ku sayang, istri kasih sayangku. Ayo. Sebelum apa aja ya? Tapi sebelum masuk, iya, alangkah baiknya Pak Haji, di kita ini kan ada ritual, Pak Haji. Ada ritual? Masuk di rumah saya. Oke, gimana ritual? Jadi kata orang biar berkah, saya udah nyiapin beras kuning, Pak. Beras kuning, iya. Jadi buat di ini sama Pak Haji. Oh, supaya berkah. Oke. Benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada duitnya, ini kayak pengantin gue jadinya. Sebaji, silakan. Oh, jadi kalau masuk rumah ini harus begitu? Iya, Pak Haji. Menghilangkan bala-bala, tolak bala semuanya. Beda banget di sini, Pak Haji. Kayak weekend kemarin beda. Saya udah nonton YouTube-nya Pak Haji, Pak Haji kemarin. Iya, mari. Silakan, Pak Haji. Masuk aja, Pak Haji. Gak apa-apa, Pak Haji. Waduh, adem banget. Langsung adem disambut banget. Oleh AC. Luar biasa, Pak Haji. Luar biasa sekali. Kenapa, Pak Haji? Apa ini? Ini Coco, Pak Haji. Hah? Coco? Namanya Coco, Pak Haji. Ini orang paling nurut, Pak Haji. Oh iya? Dia cuma disuruh duduk beneran, Pak Haji. Dia nggak mau turun. Ya ampun, lucu amat sih, Coco. Kucing apa ini? Ini kucing keturunan ada sedikit.
Afrika kayaknya. Saya juga dari mana Afrika? Ini lu udah dapet dari kecil Pak Haji, dari umurnya 2 minggu Pak Haji. Dari kasih. Ih, cantik banget ya. Terus. Jadi dia di ini aja di sini kadang di situ-situ doang. Terus kalau dia buang air apa gimana tuh? Enggak apa-apa. Nah. Oh, dia ada tempatnya Pak Haji. Oh, dia udah ngerti ya. Udah ngerti dia. Nah, jadi masuk rumahnya Ebel ini bener kayak di luar negeri. Karena dari style dari luarnya aja begitu masuk kompleknya tuh memang didesainnya kayak iya, luar negeri benar-benar Eropa gitu, Pak Haji. Kok Ebel bisa ngambil daerah sini dari mana? Itu tadinya istri Pak Haji. Oh. Istri itu nyari kan rumah keturunan Belanda. Huh? Adanya di sini cuma satu-satunya. Karena mungkin lu juga ada keturunan Belanda. Iya sih sebenarnya, Pak. Siapa yang Belanda waktu itu? Waktu itu saya sendiri yang Belanda. Oh, Bapak Ibu? Enggak. Kok bisa? Iya, saya juga bingung. Iya, ya, Belanda. Saya juga bingung nih, Pak Haji. Aduh, saya udah apa? Sudah bersabar saya. Kalau mau saya mau baca. Waduh, lihat tuh isi di sini ada. Ada apa sih ya? Maaf apa sih ya? Apa? Ini belum ada renovasi atau apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi karena masih berdua doang. Iya, dan baru 6 bulan saya di sini. Baru 6 bulan di sini, jadi memang berdua juga cukup dengan luas. Ini kayaknya kalau nggak salah sekitar berapa meter luasnya, Bel? Kalau nggak salah ini 60 per berapa gitu, Pak Haji? 60 apa 70 ya? 60 atau 70? Iya, Pak Haji. Saya ini 2 lantai? Satu lantai doang, Pak Haji. Satu lantai doang. Jadi ada berapa kamar nih? 2 kamar, Pak Haji. 2 kamar. Tapi sebelumnya itu, Pak Haji, saya mau ngeliatin saya ini adalah hasil. Ini saya juara dulu, Pak Haji. Piala-piala saya juga, Pak Haji. Stand-up comedy juara 3. Bener, Pak Haji. Waktu itu materinya apa, Bel? Ada, Pak Haji. Waktu itu materi. Menurut saya, kalau nggak salah, kosan saya yang dulu materinya. Menurut saya beberapa perantau nyari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Apa di WA aja ya materinya Pak Haji. Saya dulu Pak Haji. Ya Allah Pak Haji. Ini tercapai. Ini komika tercapai. Iya, tercapai. Eh, tapi ikut dalam komunitas. Komunitas. Iya, kalau saya komunitas Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Setiap Indo Jakarta Pusat Pak Haji. Situ ada Mbak Kiki, ada Kiki Saputri, ada saya, Oja Rangkuti, banyak. Lu angkatannya Kiki Saputri, Pak? Iya, benar Pak Haji. Sama Diki Divi? Itu senior saya. Oh, Diki lebih duluan. Lebih duluan beliau karena beliau Bang Rigen, Bang Diki itu di Suci 5. Kalau Ebel di Suca, kompetisinya di TV sebelah. Suci sama Suca beda ya? Beda. Beda beda ini apa? Sesion dia apa? Tempat TV. Oh, tempat TV. Yeah. Oh, gitu. Tapi sama-sama sama-sama stand up lah ya. Benar, berarti. Oh, angkatan lu berarti si Kiki. Sama si Kiki. Sama Kiki. Si Kiki Pak Haji angkatan saya. Nah, ini kita lihat. Ini di TV. TV. Emang kira apa aja apa ini? Gede banget, luar biasa. Pak Haji. Ya kita masuk ke dalam. Ini ada ruangan. Hah, ada kucing lagi? Ada kucing lagi saya, Pak Haji. Gede banget kucingnya. Saya dua lagi kucing saya. Kayak Diki Divi ya, Diki Divi juga seneng melihat kucing. Kucing saya juga. Wih, gede banget tuh kucingnya. Ini apa nih? Ini plate nose, Pak Haji. Turunan plate nose Anggora. Oh, Anggora ya? Iya. Ada Anggoranya, ada plate nose-nya, hidungnya agak pesek. Kok hidungnya pendek gitu ya? Sama juga koleksinya kayak Diki, sepatu-sepatu juga. Iya, nomor sepatu berapa? Supaya 39, Pak Haji. 39? 40-39. 40-39? Kenapa, Pak Haji? Kebetulan saya ada sarung di rumah. Buat apa sarung Pak Haji? Ya kan gue colak. Oh iya bener. Alhamdulillah kan. Kirain saya Pak Haji mau ngasih saya sepatu gitu. Jadi seneng banget ya. Iya nanti kalau ada rumah. Kayaknya saya punya kok. Serius Haji? Saya kasih buat Ebel ya. Serius yes. Haji. Bener 39 atau 40 Aduh, ya. Senengnya yang pendek atau yang tinggi segini? Saya senengnya agak pendek sama tinggi Pak Haji. Nah maksudnya gimana? Pendek apa tinggi? Pendek Pak Haji. Pendek ya? Pendek ini kan buat yang panjang-panjang ini buat di TV. Pak Haji sepatu yang pertama kali saya beli Pak Haji. Mana-mana? Ini Pak Haji sepatu pertama kali saya beli. Saya waktu pertama kali nikah dan istri uang lagi keadaan lagi yang kurang ini Pak Haji, kurang normal. Tapi saya pengen banget beli sepatu yang bermerek gitu. Ini Pak Haji. Masya Allah. Fans ini Pak Haji. Tapi keren loh ini fansnya. Ini asli? Ini asli Pak Haji. Bukan dibikin? Gigi-gigi gitu? Enggak, ini asli Pak Haji. Wah keren. Lid. Apa, War, nanti jangan lupa ya. Sepatu buat Ebel ya. Gua ada di rumah nanti ingetin gua. Serius Pak Haji? Iya, kebetulan saya ada sepatu security. Ukurannya memang 394. Ya, ya sepatu security belum punya kan? Iya, tapi enggak apa-apa deh yang penting punya Pak Haji Andre. Nah, nyongin punya Pak Haji Andre. Jadi ini enggak bakal dijual ya? Ini enggak bakal saya jual Pak Haji. Itu aduh udah. Iya, Pak Haji, senang banget nih. Jadi kalau sesuatu dari awal itu kalau bisa disimpan sejarah tuh nanti cerita ke anak cucu kan. Nah itu Pak Haji. Wah, aduh banyak banget. Ini kamar memang buat fungsinya cuma buat kucing. Enggak, ini khusus balik sepatu. Ama saya kadang liat TikTok Pak Haji apa aja, konten apa, tadinya. Tapi ini ada
keren banget loh ini. Ini apa, Pak Ji? Ini kan tas koper Ibel. Koper saya, Pak Ji, nih. Iya. Koper. Ini ada sesuatu di dalamnya. Sebenarnya ada, Pak Ji. Aduh. Ini berbahaya nggak? Nggak berbahaya sih, Pak Ji. Nggak berbahaya. Saya sampai sekarang itu sebenarnya saya masih... Ya, maaf, Pak Ji, ya. Saya kadang kalau sore itu masih sekolah, Pak Ji. Baju standar aja lah, Pak Ji. SD. Ya ampun. Sebentar. Kenapa, Pak Ji? Ya ampun, lucu banget. Kamu kenapa ditaruh di sini? Bayi itu. Bayi gak terlihat. Nih, bayi hantu. Hantu, ya. Tadi kan di luar burung hantu. Iya, Pak Ji. Begini, gak ada, Pak Ji. Gak ada apa-apa, Pak Ji. Oh, ini buat kalau ebel-ebel. Iya, kalau mau kemana, Pak Ji. Mau kemana pakai ini, ya. Iya. Mau kemana-mana, pakai ini, Pak Ji. Ini katanya endorse, ya, Bel? Gara-gara Ebel bikinin lagu tentang koper, dikasih akhirnya. Iya, Pak Ji. Gimana sih lagunya waktu itu? Enak banget loh. Ada. Sampai dapet koper gara-gara nyanyi lagu koper. 1, 2, 3, 4. Berjalan jauh tinggi di luar angkasa. Naik pesawat jangan lupa membawa koper. Berjalan jauh-jauh janganlah lupa-lupa membawa koper ini dari luar angkasa. Ini koperku, itu kopermu. Ini koperku, itu kopermu. Ini koperku, itu kopermu. Ini koperku, jangan ambil koperku. Ih, keren banget. Langsung dapat ini, ya? Langsung dapat ini, Pak Ji. Itu yang ngasihnya bingung gimana pikirannya. Pak Ji, ada aja. Kita keliling lagi, yuk. Iya, Pak Ji. Jadi ini kamar, ada dua kamar, ya, Bel? Lah. Ada dua kamar, Pak Ji. Ini kamar mandi? Ini kamar mandi, Pak Ji. Ini kamar mandi saya, Pak Ji. Oh, nah. Oh, ada showernya. Masuk aja, teman-teman. Bagus. Enggak, rapi kamar mandi. Bagus, ya. Ada ruang showernya juga di sini. Ada shower, Pak Ji. Nah, terus. Mau lihat saya mandi, bisa saya di sini, Pak Ji. Nanti kita live TikTok lah. Itu dapurnya. Ini adalah dapurnya, teman-teman. Iya, dapurnya, Pak Ji. Kecil, tapi... enak juga, ya, lucu rumahnya ini. Bagus loh ini. Iya, Pak Ji. Tuh, ada pencahayaannya. Gua kira ini dua lantai, Bel. Satu lantai dong, Pak Ji. Biasanya Ebel makan apa kalau di rumah? Kadang ya, kita istri kan bisa masak-masak kayak ini telur, itu belado, ayam-ayam kecap gitu, Pak Ji. Enak. Istri dari mana sih? Istri di Jakarta. Betawi, Pak Ji. Oh, ketemu istri gimana dulu? Kan waktu itu kan main ke rumah Kang Sule, istri. Oh. Kan jadi teman istri ini temannya ke Mbak Natali kalau misalnya. Oh, dulu temannya Mbak Natali. Nah, kan lagi main ke sana ngurusin apa baju, Pak. Baju buat apa lah, pokoknya jualan apa gitu. Waktu itu lagi ada podcast sama Pak Haji. Pak Haji kan podcast Pak Haji, saya, Regan Rispo kalau enggak salah. Oh. Marcel. Terus di Marcel siapa juga tuh di cewek cantik gitu. Jokabel katanya. Kenalan memang enggak. Okay. Saya tuh cuma nikah sama kenalan istri Sari Pak Haji, langsung saya antar nikah. Laki-laki bener-bener. Iya, Pak Haji. Jantan banget, enggak pakai nunggu lama-lama. Iya, langsung lo lamar. Iya, saya lamar langsung, Pak Haji. Dan istri langsung. Gila nih orang kan sih, baru kenal sebetulnya dilamar, ya kan? Baru kenal atau kagak segala macam. Ya akhirnya, panjang cerita, Pak Ji, akhirnya intinya saya ketemu istri kan kapan sore jam 3 tuh. Kenal jam 3, pokoknya kenal jam 3, datang ke rumah istri jam 7 malam, ngobrol-ngobrol sama keluarganya segala macam. Akhirnya keputusan jam 1 malam, ya diain. Hari itu juga? Iya. Jadi terus ngurusin surat segala macam, apa segala macam. Dibantulah oleh Kang Haji Sule sama Mbak Natali kayak gedungnya apa segala macam. Saya beli ininya perhiasan nikah-nikah gitu. Iya, maharnya. Mahar segala macam apa. Terus dibantu orang-orang stand up. Seserahan maksudnya. Seserahan, iya. Oh, dibantu stand up. Tadi duit saya itu cuma 5 juta, Pak Ji. Tadi akhirnya saya ngomong sama senior-senior saya, Pak Bang Radit, Bang Panji. Pada patungan tuh. Iya, Bang Cing Abdel. Waduh. Ada orang anak stand up, banyak lah anak stand up bantuin, Kiki, Marcel. Akhirnya kumpul 5 juta jadi 100 juta lebih, Pak Ji. Jadi Ebel, apa teman-teman stand up tuh banyak jasanya lah, ya. Benar, Pak Ji. Bantu itulah. Karena kalau membantu orang nikah tuh katanya pahalanya luar biasa, Pak Ji. Dulu kalau
saya kenal Pak Haji, saya langsung minta sama Pak Haji. Iya, iya, iya. Pak Haji, untung gak kenal sama gua dulu. Baru kenal sekarang. Iya, Pak Haji. Tapi gak apa-apa, Bel. Insya Allah nanti kalau misalnya iya. Bel ada perlu apa-apa, siap, ya. Haji. Telepon aja anak-anak stand up gitu. Hei, kirain Pak Haji. Nah, sekarang kita lihat kamarnya Ebel. Silahkan, boleh kan, Bel? Boleh dong. Izin dulu ya. Silahkan, Pak Haji. Kalau aman. Pak Haji. Misalnya Ebel nggak ngijinin, nggak apa-apa. Enggak, saya mengizinkan, Pak Haji. Oke. Okay. Masuk ke Pak Haji ya. Ayo. Silahkan, Pak Haji. Pakai beras kuning lagi? Nah, saya ambilin dulu, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kamar pengantin baru. Ya, maaf, Pak Haji ya. Nih. Ih, enak banget, nyaman, Bel. Iya, Pak Haji. Nih. Nomor saya, Pak Haji. Ada PS ya di situ ya. Ada PS, Pak Haji. Buat main game ya. Iya, benar, Pak Haji. Maksudnya TV yang digede itu taruhnya sini, Bel. Oke, nggak muat, Pak Haji, dari sininya, Pak Haji. Hancurin. Jangan dong, Pak Haji. TV-nya kurang gede, Bel. Iya, nanti saya kalau misalkan ini saya mau beli yang gede dah, sedikit dah. Iya. Nah, ini doang, Pak Haji. Di TV, PS segala macam di sini. Emang bener ya, rata-rata tuh kalau cowok tuh nggak jauh-jauh dari game. Iya, bener, Pak Haji. Sepatu, terus bener, kendaraan otomotif, ya kan? Sama musik. Bener. Itu tuh cowok tuh pasti. Karena gini, Pak Haji, saya tuh pernah curhat sama istri yang saya tuh dari dulu pengen banget ngelihat orang main PS, pengen beli PS. Main dulu PM. Pengen cuma ngeliatin doang, Pak Haji. Iya. Cuma ngeliatin doang. Akhirnya pas sudah tuh udah kebeli, Pak Haji. Senang banget. Kaget gua. Wah, Pak Haji. Sampai miring gitu. Udah tuh beli akhirnya main PS. Bagus banget kamarnya, nyaman, enak. Iya, benar, Pak Haji. Yuk, sekarang kita keluar. Ini kita mau kasih lihat ini nih, teman-teman. Nah, ini istrinya Ebel tuh, cantik banget. Benar, Pak Haji. Cantik banget. Mungkin kalau melihat aslinya masih malu-malu, iya, tapi ini lihat fotonya nih. Tuh. Benar, Pak Haji. Ini ada selain istri, ini waktu dulu belum puasa pada staf Pak Vincent. Ngumpul ini ya. Iya, ngumpul. Nanti tahun ini rencananya sahur di mana lagi nih? Saya insya Allah di Vindes lagi. Di Vindes lagi ya? Iya. Duh, terima kasih Vindes sudah bantuin Ebel. Terima kasih, Pak Vincent. Aduh, alhamdulillah. Iya. Kita udah muter-muter nih, udah melihat rumahnya Ebel. Oh, benar saya. Tapi sekarang nih sebetulnya, jujur ya Ebel, saya tuh lapar banget deh, sebetulnya. Wow. Kalau begitu. Perut keroncongan, kriuk. Hidung pun budak berbunyi kriang. Bibir pun sudah kelaparan, krung. Hidung pun sudah bergerak, kuping pun sudah bergerak, kriak. Ayo kita ke depan, cari makanan. Mari ya, kita makan ke depan. Kita makan dulu. Siap, Pak Haji. Dari tadi saya udah ngincer nih. Lapar dong, Pak Haji. Ini sebetulnya langganan saya juga, Bel. Oh, gitu. Kalau saya ada acara-acara, makannya pakai ini, Pak, disediain nama ini, Tepanku. Tepanku, benar, Pak Haji. Tepanku bukan Tepanmu. Tepanku bukan Tepanku. Ayo dibeli Tepannya, ini dia menjadi Tepanku. Beli, dibeli, hehehe. Beli, dibeli, hehehe. Yuk, ML enak banget. Pak Haji. Aduh, mantep ini. Mas. Yang ayam ya, Mas, yang langka seperti biasa saya tuh. Ayam. Oh, Pak Haji, suka ayam, Pak Haji ya? Suka ayam. Saya tuh ayamnya pengennya yang ada tai lalatnya di paha. Tuh, suka yang mana tuh. Kenapa ada tai lalat di paha? Bisa gitu. Iya, benar-benar enak banget. Oh, Pak Haji, masih sayur masih ini? Enggak ada ini, Pak Haji. Justru kan sekarang saya lagi, intermittent. Oh, ada diet. Nasi? Makan nasinya dikurangin, gitu. Makanya saya makan ini aja. Palingnya gantinya lontong, bubur, biasanya gitu. Nah itu bukannya nasi lah. Sama ya? Sama itu, Pak Haji. Pak Haji ini. Ebel yang mana? Saya ini, Pak Haji. Ini aja? Oke. Ini punya Pak Haji bagaimana, Boy? Ini saya yang masih angkat aja nih. Kita duduknya di mana, Bel? Sini, Pak Haji. Awas, Pak Haji. Hati-hati, Pak Haji. Di sini, Pak Haji. Awas, hati-hati, Pak Haji. Oke. Ini sini, Pak Haji. Yuk. Mana, Bel? Di sini, Pak Haji. Okay. Kenapa Pak Haji mau ke sini, Di? Ya, Pak Haji. Aduh, enak banget mana, rumahnya Ebel nih. Boy, sini punya Pak Haji mana tadi, Boy? Belum ya? Enak banget rumahnya Ebel tuh. Belum, Pak Haji. Lagi disiapin, Pak Haji. Kalau di dalam di rumah lagi santai tuh suka duduk-duduk di sini ya? Iya, benar, Pak Haji. Ini mandang gitu ya. Ini tempat saya sama istri ibaratnya bertukar pikiran, pendapat. Saya bisa belajar diskusi itu karena belajar sama istri, Pak Haji. Nah, ngobrol-ngobrol itu. Ada quotes bagus nih. Iya, Pak Haji. Suami istri itu isinya 70% itu ngobrol,
Bel, ngomong-ngomong, ya, lu tuh suka bikin lagu dadakan itu inspirasi dari mana sih? Saya itu spontan aja gitu. Saya spontan aja, Pak Haji. Saya... Tapi lagu lu jadi... Di Vindes tuh ada lagu yang dari lu dadakan jadi akhirnya? Jadi, Pak Haji. Dibikin ya? Iya, dibikin. Kayak Hai Kawan, Pak Haji. Gimana tuh rapnya? Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Itu waktu gua Vindes tour bikin lagi. Bener, Pak Haji. Dijadiin ini ya, oh, jadiin serius. Diseriusin Pak Vincent sama Pak Desta itu. Berkolaborasi. Iya, sama ada Kenny main keyboard itu. Iya, Pak Haji. Luar biasa, Pak Haji. Hebat loh, dari spontan gitu ternyata jadi lagu. Bener, Pak Haji. Banyak yang bilang kita tuh ada kesamaan, Bel. Kenapa, Pak? Gua tuh juga hobi bikin lagu-lagu dadakan. Iya, Pak Haji tuh suka banget. Kayaknya tuh. Kayaknya nanti kalau kita kompilasi kita bikin bagus juga. Boleh, Pak Haji. Ya. Dari mana aja kita saya iya. Standby terus, Pak Haji. Standby terus ya. Iya. Ngomong-ngomong lama banget nih makanannya, siapa ini? Belum ya? Udah apa belum? Iya. Mau Pak Haji ya? Tonton, ambil tonton. Enggak apa-apa, biar tonton. Tono, silakan Tono. Nah, kalau lu kan bikin lagu dadakan. Nah, kalau si Tono ini bikin masalah dadakan. Sering dia nih. Ya. Aduh. Makasih, Ki. Ini kita nyobain nih ya. Siapa, Pak Haji? Ini salah satu favorit Pak Haji juga kata saya dengar. Enak ini. Sampai dia beliau tahu gitu loh. Oh, Pak Haji Andre tuh memang senangnya ini ayam katanya. Iya, benar. Makan ya, Bel ya. Siapa, Pak Haji? Pak Haji, saya sebenarnya Pak Haji mau curhat sama Pak Haji nih. Kenapa? Saya mau ngobrolin masalah. Saya pengen punya mobil, Pak Haji. Lah, kan udah punya mobil. Ya, tapi kayak pengen mobil-mobil zaman dulu, Pak Haji. Kayak mobilnya si Iqbal, Pak Haji. Oh, mobil-mobil retro. Tahun 90-an. Benar, Pak Haji. Banyak. Ada masukan nggak, Pak Haji, mobil yang harga-harga standar yang di bawah cepet gitu, Pak Haji? Oh, banyak kalau tahun 90-an gitu. Nah, Ebel senangnya mobil apa nih? Kan ada Honda. Kalau Honda berarti kayak Iqbal itu ya paling Wonder, Estilo, atau Nova. Nah, Pak Haji, tolong saya minta cariin Pak Haji ya. Ebel mau ya? Mau, Pak Haji. Okay. Ntar minggu depan Ebel datang lagi ke rumah Pak Haji. Oke. Okay. Serius nih, Pak Haji nih. Ya, nanti gue cariin. Mami! Izin dulu sama Mami dong. Pasti, bismillah Pak Haji bisa. Karena saya udah nabung Pak Haji. Nah. Mami, Ebel tuh pengen mobil retro, mobil tahun-tahun 90-an, Mami. Boleh enggak, Mi? Boleh dong. Boleh tuh. Istrinya baik banget. Iya, Pak Haji. Kali Pak Haji. Ah, support suami. Support suami banget, aduh. Enak banget. Sama Pak Haji. Oh, bagi mobil ribet sih, Pak Haji. Ngerawatnya? Enggak juga. Yang penting kita rutin setiap bulan. Sama kayak mobil baru pun kalau kita nggak rawat kan lama-lama juga rusak. Iya, benar sih. Sama aja. Duh, enak banget, Bel. Ah, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Makasih, Bel. Sama-sama, Pak Haji. Jadi langsung mau kemana lagi, Pak Haji? Kan, dari sini kan gua langsung ke syuting lapor, Pak. Jadi, sebelumnya terima kasih banyak nih, Bel. Udah menyempatkan waktu, nyediain saya, wah, makanan luar biasa nih. Benar, Pak Haji. Jadi mudah-mudahan Ebel sukses terus. Apa yang diceritakan tercapai. Terima kasih, Pak Haji. Semakin melesat, semakin melejit. Terima kasih, gitu, ya, Pak Haji. Gitu, saya pamit dulu lah. Tapi Pak Haji, saya mohon maaf nih, Pak Haji. Mas, soal mobil yang retro itu, nanti gue cariin. Kan itu soal Pak Haji. Gimana? Mas, bentar, Mas. Nanti tolong dijelasin sama Pak Haji ya. Jadi gini, Pak Haji, ini kan saya makanan ini kan baru setengah saya bayar. Oh, oke. Iya. Jadi sisanya Pak Haji aja dulu ya. Saya bayar? Ya kan kita kan kayak gini kan biar buat Pak Haji juga. Pak Haji buat kita kontenin gini, biar meriah gitu Pak Haji. Ya. Oh, saya pikir ini endorse, bayar ini. Bayarin berapa? Ngomong berapa totalnya, Mas? 2 juta, Pak. 2 juta? Iya. Si Ebel kasih berapa DP? 100 ribu. Jadi saya nambahin 1,9. Sama aja gue bayar semua itu mah. Maaf Pak Haji. Tolong ke Pak Haji. Pak Haji udah melesat terus nih. Tolong dibantu saya lagi nih. Saya kemarin ke rumah Rigen. Ujung-ujungnya begitu. Ke rumah Diki Divi. Mulai besok kalau saya datang lagi ke tempat siapa, saya kalau disediain makanan saya gak mau deh. Kapok saya kalau begini nih. Gak apa-apa ya Pak Haji ya. Tolong bayar ya. Mas, nanti aman nanti ya. Nanti saya bayar mah, gak apa-apa. Terima kasih, Mas. Oke, ya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Saya akan bayar. Ya. Tapi ada syarat ini. Apa Pak Haji? Kita barter ya? Boleh! Saya pengen lihat Power Ranger mandi. Belum pernah ada ceritanya, Power Ranger mandi. Pak Haji masa mandi, Pak Haji? Lah kan saya barter, ini gue bayar. Oke. Oke? Oke. Lu pakai topeng Power Ranger-nya tapi mandi. Siap, Pak Haji. Ya. Siap. Kapan lagi lihat Power Ranger mandi? Gue selama dari mulai kecil sampai gede nonton Power Ranger gak pernah mandi. Nah, gue pengen lihat mandi. Ya, lucu banget lagi, Pak Haji.
Okay. Demi konten ini Pak Haji, saya akan melakukan Pak Haji. Trending bro, trending bro. Pak Haji, saya akan melakukan Pak Haji. Ini sejarah baru di Power Ranger mandi. Power Ranger mandi Pak Haji. Oke Pak Haji, saya permisi dulu Pak Haji. Oke, oke, oke. Oke, siramin oke. Oke, sini oke. Oke, di sini, sebelah sini. Kapan lagi Power Ranger mandi ke Pak Haji? Nih, yang gede-gede banget. Pak Haji, beneran Pak Haji. Batal nih Pak Haji ya. Iya, iya, iya. Masa cuma gara-gara makanan, Pak Haji nontonin Power Ranger mandi. Itu bilang katanya gratis, ada yang bayar. Oke, lihat Power Ranger mandi ya Pak Haji. Ini dong. Sambil nyanyi dong. Sambil nyanyi dong, nyanyi dong. Nyanyi dong, gue bisa ngeliat dulu. Mandi, sambil nyanyi dong. Tar dulu, gue. Tar dulu. Tar dulu, tar dulu. Sambil nyanyi dong. Bukan bisa nyanyi, Pak Haji. Ini lu lengket dalam ke situ. Kau bersama. Bersama Pak Haji Andre. Jangan lupa menonton YouTube-nya Taulani TV di semua acara. Mari teman-teman nonton Taulani TV di mana saja. Iya, bagus. Ayo.